Oke, kali ini saya akan berbagi tentang tips cara menutup lubang tensioner yang sealnya hilang. Kebanyakan setelah di servis itu kadang suka pada hilang ya karet tutup tensionernya ya bro. Entah itu kelalaian bengkel atau gimana, nggak tahu. Yang jelas part ini sangat sulit untuk ditemukan. Jadi di video kali ini saya akan mengakal-ngakali pakai lem buat menutup lubang seal tensioner pakai lem ini bro. Nih warnanya merah, ini jika kering itu menjadi karet ini bro, kalau udah kering. Oke, saya tutup aja pakai ini ya bro. Ini itu aman karena kalau udah kering itu menjadi karet. Kita biarkan saja hingga dia mengering. Setelah dia mengering baru kita pakai bro. Mungkin tutorialnya begitu saja, semoga bermanfaat buat kalian yang seal tensionernya pada hilang alias tutup karetnya pada hilang, bisa pakai cara seperti ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya bro. Terima kasih.